Majoriti daripada lebih 1,000 juta atau 1 bilion penduduk India menyimpan hasrat untuk menjadi anggota tentera. Ini kerana kedudukan seseorang itu dianggap mulia. Apatah lagi sekiranya berjaya menganggotai pasukan elit, sudah tentu individu berkenaan akan dianggap seperti mempunyai kelasnya yang tersendiri. Duli yang amat mulia, Raja Muda Johor pula tampil menempa sejarah apabila muncul sebagai pegawai tentera pertama bukan warga negara India yang menyertai sekaligus mengetuai perarakan Hari Republik India yang ke-57. Tunku Ismail Ibrahim mula diserapkan ke dalam pasukan elit tentera berkuda 61st Cavalry pada Januari 2005. Kerana disiplin dan tahap kepimpinan yang cemerlang, Raja Muda Johor dianugerahkan pangkat kapten pada Disember 2006. Duli yang amat mulia, dia memeriksakan keadaan kuda dan juga semua peralatan-peralatan yang sepatutnya berat-beratkan. Tunku Ismail Ibrahim membuktikan mampu mengemudi regimen berkuda sempena perarakan Hari Republik India yang ke-57. Kru Majalah Tiga berkongsi debaran sehari sebelum perarakan bersama Raja Muda Johor dengan rutin hariannya sebagai pegawai tentera negara India. Selain keadaan kuda, Tunku Ismail Ibrahim turut bertanggungjawab memastikan peralatan dan kelengkapan berkaitan berada dalam keadaan baik. Kuda semua okey. Askar-askar saya yang ada semua semangat seperti jadual saya didik satu kali kemudian dan boleh pergi buat apa yang mereka buat dan probably cherish the experience for the rest of our lives because it's a special day. Hari ini hari cukup bermakna buat Tunku Ismail Ibrahim. Kapten Tunku Ismail bakal mengetuai 57 anggota tentera berkuda India serta memberi tabik hormat kepada Presiden India yang juga telah memilih Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail secara peribadi untuk melakukan tanggungjawab besar serta penghormatan ini. Dan keputusan ini hanya dimaklum kepada kedua ayahanda dan bonda serta nenda di saat-saat akhir apabila benar-benar mendapat kepastian daripada pegawai atasannya. Dalam debaran bakal memikul peranan istimewa ini, di hati anak raja ini turut tersemat satu semangat patriotisme untuk negeri Johor dan negara Malaysia. Setiap langkah yang diambil kudanya, Tunku Ismail Ibrahim berharapkan dapat melakukan tugasnya hari ini dengan baik. Paling istimewa, dalam ribuan yang hadir hari ini, dia berharap bahawa ayahanda yang turut hadir dapat melihat kemampuannya kini serta berbangga dengan kejayaannya. Cuaca cerah dengan suhu 22 darjah Celsius menyaksikan dataran Rajpath, New Delhi mula dibanjiri lebih 100,000 rakyat India. Januari 2007 adalah hari paling bermakna bagi negara India kerana merayakan Hari Republik yang ke-57. Begitu juga dengan Raja Muda Johor yang diberi penghormatan oleh Kerajaan India untuk mengetuai perarakan Raper 61 Cavalry. Dan inilah hari yang paling bersejarah bagi Raja Muda kerana bukan saja rakyat pertama ataupun rakyat asing yang pertama diberi penghormatan untuk menyertai perarakan ini, malah dia juga menjadi ketua kepada perarakan yang seterusnya. Pemilihan Duli Yang Amat Mulia Kapten Tunku Ismail Ibrahim untuk menemui kebangsaan perarakan Hari Republik yang disertai sepecah Johor yang berkenaan
dan cucu undanya mempelajari ilmu kedokteran di India. "You don't let me down." Itulah kalimat keramat Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Iskandar, yang sentiasa membakar semangat Tunku Ismail Ibrahim sepanjang berada di India. The recipient has won 39 battle honors, one Padma Shri Vishishta Seva Medal. Adalah sesuatu yang mustahil. Pegawai tentera yang bukan berasal dari India menyertai perbarisan, namun inilah kehebatan Tunku Ismail Ibrahim yang bukan saja menyertai, malah mengetuai perarakan bersejarah ini. "Kami bangga apabila hampir 100 lengser yang mengetahui pelbagai negara tertumpu kepada insan hebat, putra sulung Tunku Ibrahim Ismail, Tunku Mahkota Johor dan Raja Zahid Sofia." Duli Yang Amat Mulia Raja Muda Johor baru saja melepasi pentas utama yang berada di bahagian seberang jalan sana. Dan kepada seluruh rakyat India, kita mengucapkan selamat menyambut Hari Republik yang ke-57. Dan kepada khusus kepada Raja Muda Johor, kita mengucapkan tahniah juga kerana berjaya memimpin pasukan 61 Cavalry, pasukan elit berkuda di India. Thank you.